Oke, semua. Halo. Kali Halo. ini kita akan buatin video untuk Monster Subjection ya. Di sini gua akan berbagi info monster apa paling cocok dan kenapa harus begitu. Ya. Di sini teman gua udah ada yang attack paling tinggi untuk sekarang 2 juta ya, 2 juta 11 ribu kayaknya. Gue juga 2 juta sih. Cuma kalau ini kan monsternya kalian belum tentu ada ya, kadang-kadang kalau ini bisa dibuat buat bisa dibuat dan bisa dibuat ya, masih bisa lah ya. Nah, ini juga masih bisa dibuat. Kalau yang ini juga masih bisa dibuat. Intinya gua akan coba melampaui nilai tertinggi ya. Dan oke, kita mulai aja. Monster yang gua gunakan di elemen api yang ini. Begini ya. Tapi gua punya Itri Ikaru kalau nggak salah yang speednya 70. Gua akan pakai speed 70 aja. Ikaruna. Oke, ini 2574. Ini speed tertinggi gua ya. Oke. Gua akan pakai hanya 3 monster ya untuk monster subjection yang ini ya. Kita lihat nilainya sekitar berapa yang kita dapat ya. Aduh, stun dong, untung aja sih bisa ditarik ke main Nogami ya. Oke, tarik. Main. Aman, masih bisa. Main. Oke, main. Aduh, jangan mati dong. Ya, main. Apa-apa ya. Ayo, bisa, nice. Oke, ayo dong, bisa dong. Jangan takut ya. Apa namanya, kalau mukulis itu punya 2 nyawa. Oke, jangan menyerah, Oke. Dapat 683.500 ya di elemen api ya. Jadi elemen air gue juga cuma hanya akan pakai 3 monster aja ya. Oke, kita mulai aja ya. Thank you.
15 tuh agak tebal ya darahnya. Nilainya tetap ya di web 16 dapat 641, oke, nggak masalah. Lalu di web yang ketiga ini elemen tanah ya, kita ganti jadi ini ya, Astar ya, kita menggunakan Astar. Ribu ya dengan 3 monster, apakah kita mendapatkan nilai tertinggi? Ternyata masih lebih tinggi yang 2 juta ini ya. Kita kalah di sini, kita juga kalah di sini. Ini kita menang, ini kita kalah ya. Okay. Yo, kita kalah di bagian LS ya. Kalau begini kita coba ganti. Kita akan coba menggunakan Crow ya. Crow. Oke, kita menggunakan Crow dan boleh juga menggunakan Lucent ya.
Oke, Lusen nggak bisa. Jadi Crow adalah jadi Inogami ada yang terbaik ya. Kita akan coba sekali lagi. Susunan tim ini untuk elemen air jauh lebih bagus ya. Oke, kita kalau pakai 3 monster aja cuman dapet 640.000, berarti kita coba gunakan lagi ya. Kita coba gunakan lagi susunan yang lebih baik lagi. Ini kita akan pakai ini sama pakai ini ya. Semoga lebih bagus ya. Dapet top score lagi ya. The bestnya adalah 680 di elemen angin.
Okay. Ini apalagi coba kita gunakan yang ini ya, yang lebih bagus lagi. Gua akan menggunakan ya jelas kita pakai quad deh. Lalu hitter kayaknya lebih bagus Astar ya. Kayaknya gua akan gunakan leader terfit aja karena monster kita tadi tidak mati ya. Karena monster kita tidak mati, gua akan pakai leader speed aja karena Inugami-nya bisa narik ya. Karunya bisa narik. Oke. Apakah akan lebih bagus atau kita lihat. Ya nyaris selesai yang wave 18 ya, tapi ini kayaknya nggak usah di coba lagi karena ini apa maybe ya, ini udah top score gua ya. Jadi top score gua dengan 5 monster adalah 2.132.000 ya, ini top score gua ya. Oke, dengan info monster yang seperti ini untuk di elemen air ya, silakan dicoba tiru maybe. Dan ini elemen apinya, dan ini elemen angin ya, tapi gue mau coba lagi di elemen angin deh karena kayaknya kalah itu skornya masih bisa lebih tinggi lagi dengan speed di bagian Ikaru ya, karena kan monsternya nggak mati, jadi gue pengen coba Ikarunya aja yang dinaikin. Oke, kita coba lagi di Ikarunya yang dijadikan speed leader. Apakah bisa lebih tinggi lagi atau enggak? Nggak tahu ya, harusnya sih bisa ya. Karena yang satu di sana. We'll be right back.
tinggi ya. Oke, sepertinya ini memang lebih tinggi. Oke, lebih tinggi. Sedikit aja. Oke, memang tidak mati dan sesuai dugaan gue memang kayaknya leader speed adalah yang terbaik ya untuk monster suggestion ya. Ya jadi nilai tertinggi gue naik cuma 3000 aja. Tapi tetap progress lah ya, kita hitungan progress dengan nilai skor 722.500 di elemen air, di elemen apinya 729.500 dan di elemen anginnya gue cukup lemah ya, karena mungkin kekurangan monster tipe yang area. Apakah harus gue ganti? Gue mau coba sekali lagi ya. Ininya crow-nya gua ganti jadi Lucian. Sebenarnya sih lebih bagus ini ya berdua sih. Tapi karena gua belum ada rune-nya. Rune-nya udah gua ganti. Ya udah gua tinggalin rune-nya. Kayaknya terbaik adalah Lucian ya. Sebenarnya kalau ada mana 6 lebih bagus ya. Tapi kita tidak ada mana 6. Mana 6 itu adalah Poseidon kegelapan ya. Oke, kita pakai Lucian ya. Yuk, kita coba pakai Lucian. Rp722.500. Oke. Wow, oke, kayaknya ini udah yang terbaik ya. The best score gua tertinggi adalah ini ya. 700-an ribu ya, 720 ribuan semua. Dengan susunan monster yang begini aja. Oke. Untuk elemen air sengaja gua nggak bisa pakaiin Varde karena critical Varde heal nggak akan maksimal 100%, lebih bagus kita fokusin ke Cliff aja ya yang mempunyai serangan area seperti ini
Dan ini lalu untuk pemicunya ini, dan ini untuk menarik ya, untuk menarik agar dia cepat nyerang dan cooldownnya hilang ya. Runenya simple-simple aja, tek-tek aja. Gua nggak tahu ini runenya menurut kalian gampang apa susah, gua nggak tahu. Tapi ya kalian bisa lihat ya. Semoga ini membantu ya. Untuk ini gue lebih sarankan di spare ya. Di spare bisa membantu kita agar musuh tidak jalan terus-terusan dan monster kita nggak ada yang mati karena kita nggak ada pakai healer sama sekali ya. Untuk farde healnya gue belum up lagi yang nomor 6 dan nomor 4. Gue udah ada rune cuman substansinya belum disempurnakan. Tapi nanti akan disempurnakan, dan kalau disempurnakan kemungkinan attack-nya bakalan naik lagi sekitar 1800 atau, dan juga speed-nya bakalan naik lagi mungkin 100 lebih mungkin ya, kita lihat aja nanti ya. Kalau udah gua up nanti gua post. Untuk Astar speed tidak terlalu penting, yang penting attack-nya aja sama critical rate damage juga harus bagus ya, critical rate dan critical damage-nya ya. Dan kita mengandalkan dua Inugami ini untuk menarik ya, menarik Asta, Fardihil, dan Homunculus. Lalu di elemen tanahnya itu Lucent, agak penting ya speed ya buat Lucent ya, karena kalau Lucent speed lelet nggak jalan dan mati itu kayak sia-sia juga dipakai ya. Jadi tolong Lucentnya dikasih speed agak tinggi sedikit ya. Oke, yang kita dapat ada hasil tertinggi 2.174.500 ya. Oh, silakan dicoba tipsnya, semoga membantu. Ada lagi yang mau dibuatin video saran dan tipsnya untuk yang lain-lain, maybe silakan di komen aja tempat gua, nanti kalau gua baca gua akan coba buatin video Summon Award untuk kalian. Kalau yang mau di review chartnya, maybe mau dikasih saran, butuh bantuan, bingung mau up yang mana, bingung mau milih yang mana, rune apa, silakan ya komen aja ya. Yang penting wajib add friend gua karena gua harus lihat monsternya. Oke, okay? Oke, udah sampai situ aja. Thank you untuk kalian yang support gua. See you next video. Dadah.